Diskon cukup 20 jutaan. Diskon 20 jutaan. Assalamualaikum sahabat Toto DP, kita main lagi nih di SBT Dewi Sartika. Nah, menyambut di awal Ramadan nih, pastinya akan banyak promo Ramadan dari SBT Dewi Sartika. Nah, promo apa aja? Kita langsung ketemu sama Mbak Restu nih. Halo Mbak Restu, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Pokoknya ceria banget. Ceria banget ya. Sesuai suasananya ya. Betul, dan menyambut awal Ramadan juga ya. Awal puasa, awal Ramadan, terus menjelang Lebaran. Betul, karena pasti ada promonya banyak banget di sini. Iya, promonya buat ini ya Mbak, buat Lebaran nanti pokoknya. Betul, jadi Sobat Tato DP yang mau ambil unitnya nih untuk persiapan Lebaran ya, ini saatnya nih sekarang. Mau trade-in juga ayo cepet-cepet kesini biar nanti langsung STNK langsung cepet jadi ya. Iya, buat mudik ya. Buat mudik gitu, karena promo untuk trade-innya juga oke banget. Gitu. Boleh. Oke, Mbak Restu, kali ini kita akan bahas apa aja nih? Nah, buat Sobat Auto DP yang baru gabung, kenalan dulu ya. Mungkin ada beberapa Sobat Auto DP yang belum kenal Restu. Restu di sini, sales Suzuki Dewi Sartika Cawang. Tepatnya Jalan Dewi Sartika nomor 173 Jakarta Timur. Di nomornya nanti ada di deskripsi. Ada di kolom deskripsi, tinggal klik aja ya. 082-123-039350. Nanti bisa WA, telepon, pokoknya direspon selalu. Nah, jangan lupa di screenshot videonya nih. Betul. Kalau udah nonton promonya nih, biar promonya ikut semua nanti. Nah di sini Mbak Emil, buat Sobat Toto DP, ini unit yang NIK 2022. Ada 23. 23. Oke. 24. 23 24. Oke. 2024 ya. Sekarang udah 2024. 2024. Tapi masih ada enggak NIK 2023-nya? Masih ada beberapa masih aja. Ya? Oke. Okay. Nah, NIK 2024 ini ada SL7, R3, Espresso, Baleno, Grand Vitara, lalu APV juga sudah ready. Udah ready Ignis. Semua ya. Wah. Wow. Sudah lengkap ya? Udah lengkap itu. Udah lengkap ya. Pokoknya semuanya kita kupas tuntas di sini bersama Mbak Emil. Betul. Nah, kalau untuk yang Sobat Auto DP di luar kota gimana nih, Mbak Restu? Nah, kemarin dari konten yang sebelumnya ya, buat Sobat Auto DP, pokoknya Restu tegasin lagi, tidak melayani pembelian di luar kota apabila KTP-nya masih di luar daerah. Luar daerah. Jadi kalau yang di luar kota harus persiapkan untuk KTP-nya Jabodetabek. Iya. Ya. Nah, kemarin ada Cirebon, Kuningan, lalu di Palangkaraya, ada lagi Papua. Dari berbagai kota itu harusnya pakai KTP Jakarta. Jabodetabek ya. Sebenarnya ada ya Mbak Emil yang tinggal di luar kota, tapi KTP-nya masih Jakarta, itu masih bisa loh. Masih bisa ya. Iya, jadi kalau misalnya masih ragu-ragu nih, langsung aja tanya-tanya sama Mbak Restu ya. Telepon. Oke. Nah, unitnya udah banyak banget. Udah kita banyak mulai banget. Dari yang SL7. SL7 dulu. Ini tipe yang Alpha yang paling tertinggi ya. Udah lengkap banget fiturnya, ada roof rail-nya, terus spoiler-nya juga di belakang keren banget dia. Pajaknya murah. Pajak yang murah, nggak kayak hybrid yang lain. Betul. Ini cukup 4 jutaan aja. Oke. Bisa majekin SL7 yang tipe tertingginya. Nah, mau yang pengen mobil hybrid tapi yang nggak bikin kantong bolong ini nih. Benar. Dan nyaman juga untuk keluarga ya. Untuk single tone, two-tone itu ready. Har- ya, harganya dari, pokoknya menengah lah ya. Ya, mulai dari berapa? Mulai dari 298. 298 sampai 309 ya. Itu dari single sampai tuton. Oke, itu nanti, belum dipotong diskon ya? Belum. Okay. Nanti kalau untuk masalah DP dan angsuran tinggal tanyakan. Pokoknya promo Ramadan. Promo Ramadan ini DP-nya mulai 10% bisa. DP mulai 10%, angsurannya tenornya 1 sampai 8 tahun bisa. Oke. Okay. Sampai 7 tahun bisa. Nah, buat yang mau DP-nya besar, itu bisa DP 30%, 50% auto proof. Oke, dan kalau yang ngontrak, data ngontrak gimana? 30%. 30% itu ya? Iya. Oke. Nah, kalau untuk yang ini, yang SL7. Nah, kalau mulai Zeta, Zeta manual, Zeta manual, DP-nya mulai 15 juta aja. Oke. Untuk cicilannya, angsurannya? 5,1.
5,1. Ya. Tenornya? Tenornya itu tenor sampai 6 tahun ya. Sampai 6 tahun. Nah, okay. Untuk yang Zeta Matic-nya selisih 1 juta aja 17 okay. juta, angsuran 5,3 selisih 200.000. Nah, untuk yang beta itu DP 19 juta aja. Oke. Okay. Angsuran 5,7. 5,7. Oke, okay, itu yang manual. Kalau yang Matic-nya? Yang Matic-nya. DP 20 juta aja. Ya. Angsurannya 5,9. 5,9. Nah, nanti untuk yang tipe tingginya tinggal japri restu aja, mau yang single, mau yang two-tone. Pokoknya klik di WA di bawah ini. Oke, tapi kalau misalnya untuk yang two-tone color sama yang single tone itu ada perbedaan harga nggak? Ada ya? Ada. Oke, nanti pokoknya kita langsung yang two-tone-nya di atas 300 ya, 309. Oke. Jadi pilih yang mana yang cocok, yang oke buat lebaran, buat mudik. Betul banget. Nah, Mbak Restu, kalau sobat Oto DP nih, ada yang ambilnya di tipe Zeta atau Beta, tapi itu bisa nggak sih dapat aksesoris yang biar bisa mirip-mirip sama apalah gitu. Jadi kalau khusus lebaran ini nih, mau menjelang lebaran nih, yeah. khusus sobat Oto DP di konten ini deh, konten yang khusus ini ya. Nanti kalau misalnya Mbak Restu, saya maunya yang Beta atau Zeta aja, tapi saya mau... Tapi biar kelihatan mirip sama apa nih? Dari tampilan dari jauh nih ya, iya, atau bisa. Dari deket, mau kayak Alpa deh, dari aksesorisnya boleh, nanti bisa, pokoknya ya? Bisa lah, bisa diatur. Bisa yang diatur penting, Mbak Restu ya? Okay, yang penting beli dulu, baru kita coba. Yang penting ya kan? Hubungin aja deh Mbak Restu iya. langsung ya. Oke, <Okay. laughs> kita lanjut ke... unit yang berikutnya. 3 baris juga nih, 7 seater, ada R3. Oke, tadi XL7 ya, nah sekarang ada yang 3 barisnya lagi nih, ya. R3 hybrid juga ada. Betul. Begitu. Nah, kalau untuk R3-nya ini, dia ada tipe GX, tipe GL, GL, GX, dan yang terbaru Cruise. Cruise. Nah, gimana yang Cruise udah ready belum? Udah ready ya? Udah ready. Okay. Yang belum ready adalah sobat atau DP yang beli nih. Ini okay. Masih ditunggu-tunggu ready-nya nih. Langsung ditelepon dong. Oke, okay, untuk OTR-nya Mbak Restu, dia nah, berapa? Nah, untuk yang tipe GL, dari tipe bawahnya nih. Untuk tipe bawahnya itu dari OTR 253.800. Ya. Yeah. Untuk DP-nya Mbak Emil. Oke, okay. DP-nya langsung berapa? DP-nya ya. Langsung DP ya, berarti sobat atau DP langsung siap-siap nih, yeah. Catat nih. DP-nya cukup 20 juta aja. Ya, 20 juta. Untuk angsurannya angka 5 jutaan. Angsuran 5 untuk jutaan. Untuk yang tipe GL ya. GL. Nah kalau yang manual tadi ya. Yang Matic-nya. Yang Matic-nya DP 22 juta. DP 22 juta. Angsurannya 5,2. Jadi selisih 200 aja. Iya. 5,280. 5,280. Itu yang tipe GL loh. GL yang Matic ya. 2024. Udah 2024 loh, bukan 2023 lagi ya. Jadi kita gak ngomongin 2023 lagi. Oke, 2023 udah habis ya? Iya. Udah habis. Nah, sekarang untuk tipe kalau yang... Kalau 2023 masih ada loh. Oh, masih ada? Masih ada Mbak Emil. Oke. Masih ada. Berarti harganya lebih miring lagi ya, nih. Iya, nanti kalau miring lagi nih. Iya. Boleh, tinggal boleh ya. Japri satu aja. Japri aja. Nah, kalau yang GX yang nih. GX nih, yang di depan kita adalah tuh. Tipe GX. OTR-nya 286.600, okay. DP-nya cukup 16 juta aja. Oke, okay, angsurannya? Angsurannya selisih sama GL 400 ya, jadi ini 5.600. 5.600. 5.693. Oke, okay, itu yang manual. Nah, kalau yang Matic-nya baru? Matic-nya, untuk yang Matic itu DP-nya 16 juta. Ya, angsurannya? Angsurannya selisih sedikit sih, 5.693-an. Oh, 5693 masih sama-sama 56 ya, cuma ya, beda di buntutnya. Oke. Okay. Nah, kalau yang terbaru nih, terbarunya nih kita yang R3 Cruise nih. Untuk R3 Cruise itu 288 juta. 288 juta. Baru aja. DP-nya sama loh kayak R3 GX, 16 juta aja. 16 juta. 16 juta. Serius Mbak Restu? Iya. Itu baru keluar. Baru keluar, tapi cicilannya selisih sedikit 5,7. 5,7, waduh. Itu murah loh. Karena yang terbaru, yang udah-udah, itu no diskon. Berarti kalau yang Cruise itu dia cuma Matic ya? Ada yang manual, tadi yang manual Mbak Emil. Oh, tadi manual. Kalo yang Matic-nya, itu Matic untuk yang, kan ini ada single tone dan two-tone. Nah, kita yang bahas yang single tone aja. Oke. DP OTR 299 ya.
Untuk DP 17.800. Mm-hmm. Untuk angsurannya 5.940. Selisih sedikit. Nah, nanti kalau yang mau yang apa Tutonnya? Tuton itu harga berbeda ya. Tuton itu di berapa? Kalau untuk Tuton itu 2.90 harganya. 2.90. Untuk tapi, yang manual. Dapat diskon nggak sih kalau yang udah baru tuh yang cruise? Nah, ini justru DP-nya tadi kenapa bisa 16 dikasih diskon by mil. Oke. Okay. Jadi berarti dari beberapa varian kalau terbaru biasanya tanpa diskon ini udah dikasih diskon. Udah dikasih diskon. Berarti yang tadi Mbak Restu sebutin itu udah spesial. Udah potong diskon. Ya? Udah harga spesialnya untuk tapi sobat untuk yang Matic-nya, yang Tuton itu 301 juta. DP-nya 18 juta. Angsurannya 5.980. 5.980. Itu buat tenor 6 tahun ya. 6 tahun. Cuma sobat Tato DP kalau misalnya mau tenor yang 8 tahun boleh. Atau misalnya mau trade in nih. Ini kan sekarang mau lebaran kan, udah deket. Jadi udah deh mobil lamanya tuker aja sama yang hybrid nih karena bisa. Dia lebih irit ya. Lebih irit dan prosesnya juga cepat untuk trade in-nya nih. Terus kalau untuk yang cruise kenapa? Dia harganya sampai 301 karena itu menggantikan unit sporty, yang sporty R3 ya? Sporty. Okay. R3. Tapi ini lebih ganteng lagi, lebih keren lagi. Pasti mewah tampilannya itu lebih mewah, grillnya tuh beda. Betul, karena ada yang two-tone color-nya juga. Betul. Gitu. Nah, jadi nanti udah tinggal pilih R3 GL, GX, terus cruise, ya. Mau yang single tone, mau yang two-tone buat lebaran, buat mudik. Jadi kalau untuk prosesnya SNK 2 minggu aja. Betul. Segera mungkin. Segera kalau mau dipakai untuk lebaran ya. Nah, mudik. Karena nanti menjelang mudik itu udah pada libur, Mbak. Betul. Udah pada mulai cuti. Ya, nanti betul. Takutnya ke pending. Oke. Sekarang habis ini ada unit apa lagi, Mbak Restu? Nah, sebelum kita pindah ke unit, untuk pembelian tunai nanti tinggal tanyakan ke Restu dari OTR dipotong diskon. Diskonnya kita bisik-bisik aja. Bisik-bisik ya, pastinya dikasih best deal loh iya. Sama Mbak Restu. Oke. Okay. Nah, kita lanjut ke mobil yang kecil. Ignis. Oke, okay, yuk. Oke, okay, kalau tadi kita udah ngomongin mobil keluarga ya, sekarang kita obrolin untuk yang build up-nya, edisi build up-nya nih. Ini ada Ignis. Nah, Ignis ini dia masih ada NIK 2023 nggak? NIK 2023 masih ready ya? Masih ready ya? 2023 atau 2024? 2024 ya tapi juga udah ready? Masih ada. Oke. Okay. Cuma diskonnya 2024 itu sangat kecil. Oke. Okay. Nah, kalau misalnya ada yang NIK 2023 harga lebih murah kenapa enggak kan? Betul. Diskon cukup 20 jutaan. Diskon 20 jutaan. Untuk NIK 2023. 2023. Jadi pasti lagi ya 2023 diskonnya 20 jutaan. Kalau OTR-nya berapa sekarang? Kalau untuk OTR-nya NIK 2024 aja kita bahas ya. Oke. Dari harga yang Tuton ini Tuton ya. Oh, langsung yang Tuton ya. Tuton 225.800 ya. Yang single tune 223.800. Oke, 200. Untuk NIK 2024. Kalau 2024. Kalau mau 2023 nanti apa aja yang ready tinggal WA Restu aja. Oke. Atau telepon aja nah, langsung. Nah, Mbak Restu, ngomong-ngomong nih, kalau sobat Auto DP ada yang ambil unit di sini, dapat benefit apa aja nih, Mbak Restu? Nah, dapat benefitnya dapat free jasa servis. Oke. Terus kalau untuk yang unit bukan build up ya, ya. Dapat free jasa, oli gratis. Oke. Terus spare part-nya juga sesuai kupon dan di buku servis ya. Buku servis ada terus ya. Terus kalau untuk pembelian sama Restu nanti dapat tambahannya. Pokoknya dikasih harga termurah, dikasih diskon banyak, oke, dikasih pelayanan, pokoknya sampai tuntas sampai dikirim mobilnya. Sampai dikirim mobilnya ya. Terus okay. untuk unitnya dipastikan grace langsung dari pabrik. Oke, karena di SBT Dewi Sartika ini ATPM-nya langsung betul. Ya, betul. Jadi kalau misalnya untuk mobil nggak ada yang apa bekas pajangan pameran ya. Gitu nggak ada 2023 ya 2023 jadi langsung enggak. Dari stok gudangnya benar terus dipastikan lagi kalau untuk tadi Mbak kalau ya. Misalnya sobat atau DP kira-kira data perbankannya kurang bagus. Bagus nanti ya. Atau ada kendala nanti coba dikomunikasikan sama Restu
bisa dibantu. Oke, mau dapat call 1, call 2, call 3 hubungi. Konsultasi yang penting call 10 ya. Oke. Nah, selain dari Ignis nih, untuk Baleno. Nah, ini Baleno yang ditunggu-tunggu yang nih. Yang ditunggu-tunggu, ya. Baleno untuk NIK 2024 okay. Itu di harga 283.900. Oke. Okay. Untuk DP-nya cukup 26 juta aja. Mm-hmm. Asurannya 5.640. Oke, itu 2024 ya? 24. Kalau 2023 masih ada? Masih ada, tapi warna kita cek dulu ya. Oke, okay, warna terbatas ya nanti warna terbatas. Dikomunikasi nama restu. Nah, kalau yang lainnya, ada Grand Vitara. Nah, iya. Untuk Grand Vitara, mau NIK 2023 juga mm-hmm. masih ada. Untuk kita update NIK 2024-nya. Boleh. Untuk harganya nih, NIK 2024-nya. Untuk Grand Vitara dari harga GL-nya 362 juta. Oke. Okay. Untuk yang GEKT-nya naik nih 387. 387 ya. 387. Okay. Jadi jangan kaget ya. Kalau untuk yang paling tingginya 390. 390 untuk yang GX. GX paling tinggi. Paling tinggi. Nah, itu udah ada diskonnya enggak? Nanti pokoknya diskonnya bisik-bisik aja lah. Tapi tetap dapat diskon tetep ya? Tetap dapat dong. Oke. Okay. Jadi mau yang luar kota, mm-mm. mau yang dalam kota, khususnya Jabodetabek, mm-mm. itu dapat diskon sama tidak terkecuali. Nggak dibedain ya. Yang penting KTP-nya Jakarta. Betul. Oke. Okay. Mau trade-in, mm-mm. mau apalagi? Cash. Ini? Cash. Mau pembelian luar kota bisa, yang penting Jabodetabek ya? Betul. Oke. Okay. Nah, kita masih ada unit nih. APV. APV-nya. Nah, APV nanti tinggal untuk unit APV ya. Itu dari harga 229 sampai 247. Oke. Okay. Nanti tinggal berkabar aja mau kredit atau cash. Wah, mantep banget. Nah, sekarang masih ada sisa unit satu. Niaga ya. Mm-mm. Nah, siapa lagi yang enggak kenal dengan New Carry Pickup? Jadi kita langsung aja ke sana. Mobil turun dari langit. Yuk. Nah, kita udah di mobil niaganya nih, di New Carry Pickup. Lega banget ya Mbak Restu. Kabinnya luas. Mm-mm. Terus ini headroom-nya. Legroom-nya lebih lihat tuh, tinggi ya. Aku tinggi 158 sih. Tapi lumayan. Kalau yang ini tipe yang AC, ada AC-nya yang ya. AC. Yang AC. Ini dashboard-nya lihat banyak tempat penyimpanannya ya. Nih, 1 2 3 4 banyak. Terus apa namanya? Di sini juga ada tempat minum. Mm-mm. AC-nya juga. Terus ini joknya juga bisa sliding, mm-hmm. bisa maju mundur nih, maju mundur ya. Nah okay. Ini kan saya kecil, jadi harus maju ya buat yeah. lihat dia depan. Karena ini kacanya lebih luas, ini. Lebih luas, lebih dan lega. Ini juga apa tempat duduknya ya, dia bisa berdua langsung gini, jadi pertiga kita bertiga bisa muat. Kayaknya perlu kameramennya sekalian di sini ya. Mau masuk ke sini boleh. Gitu. Nah, kalau yang ini berapa Mbak Restu OTR-nya? Untuk yang tipe non AC itu harganya 166. Belum potong diskon buat sobat Toto DP. Waduh. Mau kasih berapa nih Mbak Emil? 150 deh. Diskonnya berapa itu? Dari 169 loh. 169. Kalau 166 NIK 2023. Oh. NIK 2024 169. 169. Ya udah 150 aja. Bisa kurang ya? Diskon 19 loh Mbak Emil, pelit banget. Aku mau ngasih gede buat sobat Toto DP. 140. 140 dari 169 ya. Mm-mm. 169 140. Jadi kecil itu mah. Pokoknya sobat Toto DP jangan belinya diam sama Restu aja. Mbak yeah. Emil jangan didengerin karena diskonnya kecil. Saya kasih 30 deh. Diskon 30 juta. Mm-mm. Serius? Serius. Tak deal ya? Deal dong. Langsung nih, langsung ayo, PK-in ya. Kita jalan ya. Oke, langsung gas nih. Nah, itu untuk bonusnya, yang bonusnya Mbak Emil. Nah. Bonusnya pokoknya kir gratis. Oh. Terus plat nomor SNK udah lengkap. Oke. Okay. Kaca film sudah. Wow. Ada apartnya juga. Oh, ini ada apartnya lengkap apartnya banget ya. Juga. Mm-hmm. Terus cicilannya mau mulai dari berapa? Mulai dari DP 10 juta aja. DP untuk di 2024. Waduh. DP 10 juta, angsurannya? Angsurannya 3,750. Oke, berarti 100 ribuan lah sehari. 100 ribu. Kalau yang nyewa masih keluarin duit 300 ribu, udah nggak zaman. Betul. Sekarang udah langsung 100 ribuan aja udah punya mobil sendiri. Nah, ini gitu. 3,785 cicilannya untuk yang non AC.
Non AC. Nah, kalau yang AC ini? Yang AC dikasih DP-nya 13 juta aja. Oke. Okay. Angsurannya 3961. 3961. Itu untuk yang buka belakang aja ya. Kalau yang buka semua? Buka semuanya. Itu DP-nya dikasih 13.875. Angsurannya? Angsurannya 3983. Kecil lah, 100.000 per hari. Masih gedean nyewa sih. Iya, masih gedean nyewa. Pokoknya untuk sobat atau DP ya enggak pastinya sedih beli pickup ini karena betul. Satu irit. Pajaknya murah banget. Betul. Dan servisnya gratis. Nah, fasilitasnya udah lengkap. Lengkap. Jadi kalau sobat Auto DP udah punya catatan nih dari showroom lain, dari tetangga kita yang lain, coba boleh compare ke sini ya. Jangan SPK dulu sebelum tanya bandingan langsung sama Barestu. Kasih harga spesial, bonus spesial, pokoknya diskon spesial buat sobat Auto DP. Betul. Untuk Ramadan. Ramadan ya, masih Ramadan. Saya mau mudik pun nggak perlu pakai mobil passenger. Semua mobil yang pasti yang penting ada AC-nya. Betul. Ini pun enak buat keluar kota loh. Betul. Barangkali Mbak Emil jangan ketawain karena ini mobil meskipun bentuknya pickup, betul, tapi ini gede, luas ekonomis banget. Iya. Terus dan kalau misalnya mau pulang kampung ya bisa sih. Mbak karena Emil ini nggak percaya kan? Karena beberapa konsumen Restu nih yang udah pakai mobil pickup terus belakangnya dikasih box. Dan itu dikasih kasur. Ya ini bagi yang mau. Ini kan sesuai kemampuan, sesuai keinginan. Betul. Jadi bisa semi-semi kayak glamping gitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya bagi sobat atau DP yang mau kredit, betul, yang mampu, yang ingin, ayo kredit Restu bantu. Langsung aja. Tapi kalau yang nggak mau kredit atau belum mampu, ya beli cash aja karena cashnya juga, betul, potongan harganya 30 juta gede dong. Nah, itu NIK 2024. Itu NIK 2024, gimana 2023 nih, masih ada ya? Masih ada dong, masih ada. Jadi udah cepet-cepet aja langsung hubungin Barestu. Nomor handphonenya ada di bawah, diklik di kolom deskripsinya. Oke, jadi tunggu apa lagi? Atau sobat atau DP buru-buru datang temuin Restu atau telepon. Kita bareng jalan-jalannya pakai unit test drive carry. Juga langsung sini bisa ya? Bisa. Yaudah, oke. Okay. Kalau gitu kita langsung gaskuy aja ya. Gaskuy! Nyeng!